Indonesia. Ojo tu sayang, kau tak enak badan. Kami tahu hidungmu berair. Dahimu hangat, kau tak enak badan. Kami kan bantu, jadi jangan sedih. Ojonku sayang, ini mainanmu. Mainan yang buatmu bahagia. Ojonku sayang, mana senyummu? Kau kan sembuh lagi, Jon sayang. Ojonku sayang, sini denganku. Ibu kan membuatmu tidur. Kau dan beruang terlihat lelah. Istirahatlah, kau kan segera sembuh. Ojonku sayang, minumlah jusnya. Kami kan bantu merawatmu. Bingo pun mau kamu sembuh. Dia sayang teman terbaik. Yuk taruh dia di tempat tidur. Yuk kita diam, jangan berisik. Kau kan sehat di pagi hari. Jon sayang, selamat tidur. Ojonku sayang, kau terlihat senang. Mesin dan demammu menghilang. Kau sekarang telah sembuh. Kita bisa keluar dan bermain. Oh tidak sayang. Ini caranya jaga kesehatan. Sangat mudah, kau pasti bisa. Setiap hari cucilah tangan, karena kebersihan sangat penting. Mudah sekali bersin. Tapi ingatlah, bersinlah kesiku. Kau takkan sakit. Kuman buat kau sakit, tapi kau kan baik saja. Jika bersin di tangan, bilas kumannya. Kena kau. Ini caranya jaga kesehatan. Sangat mudah, kau pasti bisa. Setiap hari bersihkan hidungmu, karena kebersihan sangat penting. Saat hidungmu meler, ini yang kau butuhkan. Tiupkan ke tisu, ini lebih baik, bukan? Meler itu normal, kau kan baik saja. Buang tisunya ke sampah dan bilas kumannya. Siapa yang sudah siap makan buah-buahan dan sayur-sayuran? Tidak mau. Kemari dan lihat. Ini caranya jaga kesehatan. Sangat mudah, kau pasti bisa. Setiap hari makan makanan sehat. Sayuran segar sangat bagus. Saat merasa lapar, ini yang kau butuhkan. Buah dan sayuran, selamat tinggal kuman. Sayuran sangat enak, penuh dengan vitamin. Buah sangatlah enak. Mulai dari mana? Jet air.
bermain. Ini seru. Siapa yang mau es loli? Bicaranya jaga kesehatan, sangat mudah kau pasti bisa. Setiap hari keringkan tubuh karena kebersihan sangat penting. Setelah bermain air, ini kan membantumu. Ambillah handukmu dan keringkan tubuhmu. Tetap kering itu sehat, keringkan tubuhmu. Tutupi dengan rapat, kering dan hangat itu bagus. Ini caranya jaga kesehatan, sangat mudah kau pasti bisa. Setiap hari berhati-hati, ini caranya agar tak sakit. Baik anak-anak, yuk sekarang kita bentuk lingkaran. Kita akan belajar tentang bagian dari tubuh kita. Ada yang tahu ini gambar apa? Bagus sekali, Baby John. Ini adalah tangan. Ku angkat kedua tanganku. Ini kupingku, ini mataku. Ku sentuh kepala, mulut, dan hidung. Dua kakiku dan 10 jarinya. Semua punya 2 kuping. Ku sentuh kupingku, bagaimana denganmu? Bisakah kau dengar musiknya? Ya, kupingmu pun bisa. Kali, Baby John. Baik, anak-anak. Sekarang, berkacalah di cermin. Kita semua punya 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, dan 2 kuping. Tapi kita masing-masing berbeda. Kita punya mata dan hidung, kuping dan mulut untuk buka tutup. Bukalah lebar, julurkan lidahmu. Lidah tuk cicipi makanan. Yuk kita lihat tubuh kita dengan cara yang berbeda. Hidung, betul. Lihat betapa mudahnya mempelajari bagian tubuh. Ethan, tahukah kamu di mana matamu? Mia, di mana mulutmu? Baby John, di mana perutmu? Anna, bisakah tunjukkan tanganmu? Finn, bisakah tunjukkan kakimu? Ella, bisa beritahu di mana telingamu? Bobby, ada apa? Kita bisa angkat kedua tangan. Tunjukkan kuping, tunjukkan mata. Sentuhlah kepala, mulut, dan hidung. Sentuhlah kaki dan goyangkan jarinya. Baik semuanya, setelah kita belajar tentang bagian tubuh, waktunya memberi tubuh kita istirahat. Waktunya tidur siang. Kini waktunya untuk tidur siang. Tutup matamu, 1 dan 2.
sarapanmu sudah siap, sayang. Buka mulutmu. Aku. Sini, biar ibu bantu. Bisakah kau makan sendiri? Oh, makan sendiri. Buka mulut, pegang sendok. Nyam-nyam kau bisa. Ku bisa makan sendiri. Oh, makan sendiri. Ku bisa makan sendiri, tapi berantakan. Waktunya makan yogurt. Enak. Oh. Akan kubantu. Tidak, aku bisa sendiri. Baiklah, biar kuajarkan. Bisakah kau makan sendiri? Oh, makan sendiri. Makan yogurt pakai sendok. Nyam-nyam buka mulut. Ku bisa makan sendiri. Oh, makan sendiri. Ku bisa makan sendiri. Tak butuh bantuan. Sudah siap untuk makan siang, Baby John? Hati-hati, Baby John. Tidak apa-apa, brokoli bagus untukmu. Sini, biar ayah ajarkan. Aku bisa melakukannya. Bisakah kau makan sendiri? Oh, makan sendiri. Pegang kuat pakai garpu. Nyam-nyam brokoli. Yeay, waktunya camilan. Akan ku bantu. Tidak, aku bisa. Tidak apa-apa, sini kakak bantu. Bisakah kau makan sendiri? Oh, makan sendiri. Buah lezat bagus untukmu. Ayo makanlah. Ku bisa makan sendiri. Oh, makan sendiri. Buah manis, lembut dan enak, ku makan semua. Apa kau suka kue, Baby John? Kue, lezat. Sini, ayah bantu. Aku bisa. Tenang, Baby John. Ayah akan mengajarkanmu. Bisakah kau makan sendiri? Oh, makan sendiri. Makan dengan perlahan. Ayo lakukan. Makan sendiri, oh makan sendiri. Kue lezat menyenangkan, ku makan semua. Waktunya makan malam, sayang. Wow, nyam. Oke, buka mulutmu. Aku bisa. Ku bisa makan sendiri, oh makan sendiri. Aku tak makan pagi, siang, dan malam. Kau sudah besar. Pertama, kita pastikan dulu siapa yang di balik pintu. Tok, tok, siapa yang ketuk pintu? Ini ibu. Kita tahu ibu. Ibu di pintu. Tahu kata kuncinya? Ya, ku tahu. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Ku melihatmu. Halo, Ibu. Halo, sayang. Ingatlah, jangan pernah buka pintu untuk orang asing. Tidak, tidak, tidak. Ada seseorang di pintu, Ibu. Tok, tok, siapa yang ketuk pintu?
Ayah. Aku tahu, Ayah. Ayah di pintu. Tahu kata kuncinya? Ya, ku tahu. Tok 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 tok. Ku melihatmu. Bagus sekali, kawan. Ingatlah untuk memberitahu ayah dan ibu jika ada orang asing di pintu. Oh. Ada seseorang di pintu, Ayah. Tok tok, siapa yang ketuk pintu? Ini kakek. Aku tahu, kakek. Kakek di pintu. Tahu kata kuncinya? Oh. Ya, aku tahu. Tok 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 tok. Ku melihatmu. Halo, sayang. Ingat, jangan buka pintu untuk orang asing. Tidak akan. Bagus sekali. Tok tok, siapa yang ketuk pintu? Ini nenek. Aku tahu, nenek. Nenek di pintu. Tahu kata kuncinya? Ya, ku tahu. Tok 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 tok. Ku melihatmu. Jangan pernah buka pintu untuk orang asing. Tidak. Ada orang lain di pintu. Tok tok, siapa yang ketuk pintu? Pengantar pizza. Ibu, ayah. Ada orang asing. Tahu kata kuncinya? Aku tidak tahu. Ayah, jangan buka pintu untuk orang asing. Oh, ini hanya pengantar pizza yang mengantar makan malam kita. Kau benar sekali memberitahu ibu dan ayah saat ada orang asing di pintu. Hari ini kita bersenang-senang dan kita belajar tentang apa yang harus dilakukan ketika seseorang mengetuk pintu. Dan kita dapat pizza. Oh, sayang, kau demam. Jangan khawatir, dokter akan menyembuhkanmu. Pasien berikutnya, Sophie. Yuk masuk, ku periksa tubuhmu. Ini takkan sakit, inilah X-ray. Ini kamera, tuk lihat tulangmu. Kami obati sampai tidak sakit. Duduk, kau bisa lakukan ini. Duduk, kau bisa, kau pemberani. Kerja bagus, Sophie. Kamu bisa pilih apapun yang kamu suka. Makasih. Ayo periksa Jacob. yuk masuk, naik ketimbangan. Berdiri kami ukur tinggi dan beratmu. Kami kan cari tahu beratmu. Kemarilah lalu kau bisa pergi dan main. Duduk, kau bisa lakukan ini. Duduk, kau bisa, kau pemberani. Kamu sangat berani, Jacob. Apa kau mau mainan? Mobil baru. Anita, giliranmu. Anita. Yuk masuk, kau tak perlu takut. Bukan periksa jantungmu karena ku peduli. Dengar suara deg-deg jantungmu berdetak. Kalau lari dan lompat, silakan gerak cepat. Duduk, kau bisa lakukan ini. Duduk, kau bisa, kau pemberani. Jantungmu sangat sehat. Silakan pilih. Pinguin sangat lucu. Oke, Charlie, giliranmu.
masuk, yuk masuk, kau periksa tubuhmu. Rawat dengan krim spesial dan menyembuhkannya. Ini tak akan sakit dan kau akan sembuh. Lihat mainan di sana, kau boleh memilih. Duduk kau bisa lakukan ini. Duduk kau bisa, kau pemberani. Seperti baru, kamu memang pemberani. Sekarang ambil mainan di peti harta karun. Rapat. Sekarang giliran Baby John. Oh sayang, aku akan membantumu merasa baikan. Yuk masuk, kau tak perlu takut. Kami kan memeriksamu, kami selalu siap. Kau punya demam, ku tahu harus apa. Minum obatnya, kau akan baikan. Duduk kau bisa, lakukan ini. Duduk kau bisa, kau pemberani. Baby John, kamu pasien yang baik. Mau mainan kecil untuk mengingatkan beraninya dirimu? Pesawat, pesawat. Zoom, zoom. Dadah. Oh sayang, kau terlihat sudah lebih baik sekarang. Jalan-jalan dengan mobil, jemput piaraan baru. Cik Cur dan Baby John bilang, apa kita sudah sampai? Oh sungguh senangnya, mau pelihara apa? Anjing atau kucing? Apa kita sudah sampai? Sepertinya hari ini macet sekali. Itu apa artinya? Artinya kalian semua harus sabar. Jalan-jalan dengan mobil, jemput peliharaan baru. Cik Cur dan Baby John bilang, apa kita sudah sampai? Oh sungguh senangnya, mau pelihara apa? Kelinci atau hamster? Apa kita sudah sampai? Baby John sudah kehausan, kita harus berhenti dan membeli air minum. Tolong cepat ibu, aku sudah tak sabar ingin bertemu teman berbulu yang baru. Siapa yang bilang peliharaan baru kita akan berbulu? Hah? Ada banyak binatang keren yang tidak selalu berbulu lebat. Ku ingin binatang licin, panjang hijau dan basah. Ku beri makan serangga, apa kita sudah sampai? Habiskan waktu bersama, pilih sendiri hewannya. Mereka pilih burung yang cerah, apa kita sudah sampai? Bawa burung pulang masuk ke mobil, dalam perjalanan jauh. Ternyata burung bisa bicara. Apa kita sudah sampai? Sekarang hari yang spesial, kita akan ke dokter. Dokter kan merawat kita, saatnya diperiksa. John sayang, jangan takut, dokternya baik. Periksa mata dan kuping, kita kan ke dokter. John sayang, bisakah kamu bilang halo tuk dokter? Duduk di meja tak apa saat kita di dokter. Periksa mata, kuping, hidung dan juga mulutmu. Periksa detak jantungmu saat kita ke dokter. John sayang, lihatlah alat-alat dokter. Ini namanya stetoskop, tuh periksa detak jantung. Buka lebar, lihat ke dalam, pastikan kamu sehat. John sayang, kamu hebat, pergi ke dokter. Aha.
Sekarang hari yang spesial, John pergi ke dokter. Periksa dan bermain saat kita di dokter. John sayang tidak takut, dia sangat hebat. Dapat bintang emas, kita suka ke dokter.